Kementerian ATR BPN melakukan halal bihalal internal dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan melakukan budaya umat muslim. Dalam hari pertama kembali kerja setelah Lebaran, AHY sebagai Menteri ATR BPN memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk bisa memberikan pelayanan yang responsif serta juga humanis kepada masyarakat. AHY berinisiatif untuk menyapa langsung seluruh jajaran ATR BPN untuk bisa kembali suci setelah menjalankan Lebaran serta kembali fokus pada seluruh tugas yang ada di Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN menyelenggarakan acara halal bihalal. Ini sebuah tradisi yang baik dan alhamdulillah hari ini juga dihadiri banyak sekali. Ini 1.000 mungkin lebih ya. Yang jelas datang bukan hanya dari kantor utama di Sisingamangaraja ini, tapi juga dari beberapa lokasi termasuk kantor kita di Sabang, di Kuningan, di Cikeas. Berbahagia karena saya bersama istri dan juga Pak Wamen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran pimpinan, Pak Irjen dan lain-lain bisa menyapa secara langsung dan tentunya bersalaman, saling maaf-maafan karena inilah tradisi Islam di Indonesia setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, semoga penuh dengan keberkahan dan di hari Idul Fitri tentunya kita berharap kita kembali suci dan juga kembali fokus pada pekerjaan kita.